Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama diberi Nur Amirah Arina binti Nur Azam. Seorang pelajar tingkatan 4, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Apa Jemaah. Di hadapan saya terdapat 5 buah buku. Antaranya adalah Rejection Leads to Success oleh Mujarbi dan juga Muhammad Koyu A. Baharuddin. Buku kedua, Budak Kelas Belakang, sebuah karya Emilia Muhammad Noor. Buku ketiga, Pray for Silence oleh Linda Castillo. Dan juga buku keempat, Setapak Dalam Gelap oleh Ocik Baim. Buku kelima dan buku yang saya akan mengulaskan pada hari ini berjudul Terus Sembuh Walau Sedang Runtuh. Harga buku ini adalah RM49 dan boleh didapati di mana-mana kedai buku tempatan seperti Popular. Cetakan pertama buku ini adalah pada tahun 2022 dan merupakan karya sulung Farhah Anwar. Farhah Anwar merupakan seorang penghidap penyakit kesihatan mental yang dikenali sebagai kecelaruan stres pasca trauma atau PTSD. Farhah Anwar menulis buku ini untuk berkongsi penderitaan yang dilaluinya dan bagaimana beliau menjangkau sepenuh tangan untuk sembuh. Buku ini dijadikan panduan dan juga pengajaran kepada para pembaca, terutamanya kepada mereka yang melalui masalah yang sama. Buku ini seterusnya ditulis oleh Studio Tentang Kita. Penerbitan buku ini adalah untuk mendapatkan dana untuk menanggung kos rawatan yang Studio Tentang Kita jalankan untuk para penghidap pesakit kesihatan mental. Buku ini merupakan buku jenis bukan fiksyen dengan genre motivasi. Buku ini bertemakan cabaran yang dilalui oleh para penghidap pesakit mental. Buku ini juga berjumlah 130 muka surat bercetak warna putih dan hitam. Wajah buku ini berwarna putih, hitam dan merah dan menonjolkan konsep minimalistik. Buku ini ditulis dalam bentuk berperenggan dan gaya penulisan yang dititik beratkan adalah gaya penulisan yang persuasif dan deskriptif agar pendapat penulis dapat diterima secara positif dan juga dapat didalami apa yang diceritakan oleh Farhah Anwar di dalam karya ini. Mari kita teruskan dengan sinopsis ringkas buku ini. Farhah Anwar menulis buku ini untuk berkongsi pengalaman yang dilalui olehnya. Farhah Anwar menitik beratkan cara untuk menerima diri pada saat kecelaruan emosi dan mental. Farhah Anwar menyatakan bahawa kadang-kadang kita terlebih memikirkan apa di fikiran orang lain sampai melupakan suara hati sendiri. Kita layak menerima apa yang kita beri kepada orang lain. Oleh itu, jangan menjerat diri untuk menerima segala permintaan orang, kerana terimalah pada satu hari nanti kita hanya dipergunakan oleh orang lain. Selain itu, Farhah Anwar membimbing para pembaca untuk melupakan hari yang telah menoreh luka di hati. Terkadang, cuba untuk melupakannya hanya akan membuatkan kita lebih teringat. Biarkan perkara tersebut memudar dalam ingatan. Teruskan melangkah walaupun berdarah-darah, kerana perjuangan tidak akan diraih oleh mereka yang berkeluh kesah. Antara kelebihan buku ini adalah buku ini memberi semangat kepada pembaca dengan kata-kata semangat yang ringkas tetapi mendalam. Buku ini ditulis dan memberi harapan kepada mereka yang mengalami masalah kesihatan mental bahawa ini bukanlah pengakhirannya. Hanya kerana mereka mempunyai masalah kesihatan mental tidak bermaksud ini adalah pengakhiran untuk hidup mereka. Mereka terus sembuh walau sedang runtuh. Dalam buku ini terdapat juga ketidaksempurnaannya. Oleh itu, antara kekurangannya adalah ia mengambil beberapa hal berkisah agama Islam. Oleh itu, buku ini kurang sesuai untuk mereka yang penganut agama lain. Buku ini juga bercampur sedikit dengan bahasa Inggeris.
Buku ini telah memberi beberapa impak yang mendalam terhadap diri saya walaupun saya tidak mempunyai masalah kesihatan mental yang serius. Antara dia, ia memberi kata-kata semangat yang saya ingat di dalam minda saya sehingga hari ini. Kata-kata semangat tersebut adalah segalanya akan indah pada waktunya. Tidak setiap hari hidup kita akan sempurna. Oleh itu, teruskan mencari sesuatu untuk sembuh dan juga untuk senyum pada setiap hari. Kerana dengan perkara tersebut, kita dapat mengubah pandangan masyarakat bahawa kita adalah seorang yang peramah dan juga seorang yang mudah didekati. Buku ini juga memberi impak pada mental saya bahawa orang sekeliling saya mungkin terasa hati dengan saya. Jadinya, saya cuba sedaya upaya untuk menjaga hati orang tetapi tidak melupakan hati sendiri. Keistimewaan buku ini adalah ia mengubah pandangan masyarakat bahawa orang yang mempunyai masalah kesihatan mental ini hanya mahukan perhatian. Sebaliknya, terdapat segelintir masyarakat yang mula membantu mereka yang memerlukan ini. Itulah keistimewaannya sebuah buku yang berjudul Terus Sembuh Walau Sedang Runtuh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.